Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abadah, wa'azza junnah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Kabar Banten TV di mana berada, syukur alhamdulillah kita semua diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam situasi corona sekalipun, kita semua akan berhadapan dengan Idul Adha. Maka kuliah singkat pada kali ini bertemakan Idul Adha di tengah wabah corona. Para pemirsa Kabar Banten TV di mana berada, Nabi Ibrahim adalah teladan bagi kita semua yang karakteristik dalam menggapai kehidupan yang diciptakannya ternyata bisa memberikan inspirasi bagi kita, terlebih dalam situasi yang sedang kita hadapi, yakni corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 ini. Beberapa karakter yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita di tengah wabah corona ini, lebih kita menghadapi Idul Adha 1441 Hijriah, ternyata ada beberapa hal yang bisa kita terapkan mensikapi kehidupan di wabah yang kita sedang hadapi ini. Bercermin kepada teladan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pemirsa Kabar TV Banten yang berbahagia, karakteristik dimaksud, yang pertama, Nabi Ibrahim siap hidup dalam situasi kondisi yang tidak kondusif sekalipun. Hari ini dicontohkan, diperlihatkan dengan tandusnya situasi Mekah saat itu, di mana Nabi Ibrahim berdakwah, anak dan istrinya ditinggal di jantung kota Mekah yang disebut dengan Bibakata Mubarak. Ini memberikan dorongan bahwa kita dalam situasi kondisi apapun harus mampu dan harus tegar. Tidak ada istilah terserah apalagi menyerah, karena sudah diteladankan dan dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, keluarga Nabi Ibrahim senantiasa tunduk dan patuh terhadap kemahabesaran Allah yang disemangatkan dengan kewajiban mendirikan salat, bahkan ibadah haji. Walaupun untuk jamaah haji tahun ini, karena satu dan hal COVID ini, tertunda dan ditunda untuk keberangkatannya menjadi tahun depan, tapi filosofi dan semangatnya, sekali lagi keluarga Nabi Ibrahim mengajak kita untuk senantiasa semangat beribadah, semangat menegakkan sholat. Bayangkan para pemirsa, beliau serba terbatas, tidak ada makanan, tidak ada minuman dan buah-buahan saat itu. Tapi dia tidak pernah minta dan memohon kekayaan. Apa yang beliau minta secara pribadi dan keluarganya? Beliau malah berdoa, "Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku menjadi penyenegak sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Itu karakteristik baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang mesti kita terapkan dalam situasi kehidupan di mana corona sedang melanda ini. Yang ketiga, keluarga Nabi Ibrahim siap menerima perintah
walau pahit sekalipun. Tak terbayangkan. Subhanallah, Nabi Ibrahim sudah tua, diberi anak satu-satunya, tapi malah beliau mimpi agar menyembelih putranya. Perintah sebegitu sulit pun dilaksanakannya. Namun dengan cara didialogkan terlebih dahulu. Inilah cara-cara kita juga. Baik terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat, di kampus, di sekolah. Saya kira kita perlu meneladani Nabi Ibrahim. Setiap ada permasalahan dengan cara-cara yang arif dan bijak, didialogkan. Ya, tidak perlu ada kekerasan, apalagi saling ancam dan sebagainya. Ini adalah karakteristik yang perlu ditiru oleh kita semua di era kehidupan, khususnya di wabah corona, di saat wabah corona ini. Yang keempat, karakteristik yang dimiliki oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam adalah peduli sosial sepanjang masa. Tak terbayangkan, ya, dengan apa yang disebut dengan Idul Kurban. Itu adalah peduli sosial sepanjang hayat. Membuktikan bahwa Nabi Ibrahim dan keluarganya, mohon maaf, tidak pelit, tidak kikir, tapi peduli kepada sesamanya. Tidak hanya korban atau Idul Adha dengan penyembelihan hewan korban. Keluarga Nabi Ibrahim mempersembahkan apa yang disebut dengan air zam-zam untuk dinikmati tidak hanya oleh keluarganya, tapi oleh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Insyaallah. Demikianlah beberapa karakteristik yang mesti kita tiru untuk kehidupan di era COVID yang sedang kita hadapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.